Oke guys, anyway, seperti yang gue bilang di video gue yang vlognya sebelumnya, bahwa gue udah bilang kita akan nonton di Gading, gue dan kru gue. Jadi sekarang gue harus berangkat ke rumah JTS nih, udah malam by the way, dulu sendiri tuh udah jam berapa tuh, aduh gak kelihatan kayak jamnya. Tapi yang jelas sekarang jam 7 malam. Oke, kita akan berangkat dan besok pagi kita langsung berangkat ke Gading. Karena filmnya gue akan nontonnya siang, asik. Jadi udah di booking tiketnya sama temen gue, hebat juga ya bisa booking. Jujur gue sih belum pernah lo pakai feature MTX, mungkin gue kayaknya harus buat deh. Kayaknya soalnya kita setiap mesen tiket ke ini mulu, kehabisan mulu. Kita mesti buat nih MTX. Wih, mantaran yang ngedit video apa tuh? Ding ding ding, preview. Gila, ganteng banget yang main. Ganteng ya? Sebelah mana gantengnya, Mac? Oke, okay, anyway, langsung aja guys, sampai ketemu di rumah JTS. Oke, okay, guys, mungkin agak sedikit gelap, tapi yang jelas gue udah sampai. Aduh, besok kita siap-siap nonton Civil War. Nih, boleh, dia nih. Ini kita udah sama siapa sih? Jadi gue udah nonton duluan nih, gue kasih tahu ya. Jadi bagus. Mendingan pulang aja, Pak. Macet, Pak. Gila. Aduh. Apalagi narik tronton ya kan. Jadi macet banget. Kurang ajar ya. Udah jalan gini lift lu keluar tol lagi. Adik yang tersiksa. Akhirnya who is that? I'm back. Star Wars 8. Boy is back. Yo. I'm back. Dan ternyata kamu masih di Jakarta ya? Masih. Kamu ketinggalan paspor ya? Enggak. Sebenarnya gini kata bapak gini, udahlah nak, kamu di sana aja nak. Batam penuh nak. Dan di sini Abed, wih gila. Abang Ade ketemu lagi. Abed. Kan ada. Ade, Ade, Abang, Opa. Nih, Ade, Abang, opanya. No. kayak perutnya kayak apanya nih? Kayak apanya perutnya? Jadi Abed dia mendukung tim Captain America, makanya itu kan kayak Steve Rogers. Asik. Yo, kalau mau Captain America antar spoiler lagi, jangan lah, udah stop. Jadi mau gue kasih tau filmnya itu. Ngambek. Gue ada rela kesini buat nonton ya. Rela, lo gak tau, gue jemput dia jam 2. Jam berapa? Jam 2 siang. Terus? Gue bilang, mau lo di mana? Kayak duduk kayak gembel. Mau atas di depan kayak gembel. Di Senen, Lip. Di stasiun Senen. Gembel gitu ya, man. Gue telepon, mau lo di mana? Lo di mana, Di? Seolah-olah anak sekolah nunggu bapaknya gitu. Oke guys, jadi besok kita ngomong 6 tadi di mana sih? Di Lapiaza Kelapa Gading. Lapiaza Kelapa Gading ya. Jadi kita di Lapiaza Kelapa Gading besok nah, jam. Tadi gua mau milih jam 2. Ya. Pale lu kok tahu. Gua gua di kamar gua deh. Biar tenang. Enggak, Alif mau nginep gini aja deh. Lu enggak lihat nih ada semen berapa sak nih udah. Kan ya gampangnya sih bokap gua tapi tidur kamar gua ya udah gua tidur kamar bokap gua. Abis itu gua di atas. Gua dia temen baru. Gua langsung tidur di atas ya kan kabur gua. Oke. Okay. Anyway gua baru sampai. Aduh jadi gini. Jadi kamu besok milih tim siapa kamu? Saya sih ada milih tim Captain America, tim Iron Man. Saya dukung Spider-Man. Tuh Spider-Man. Enggak ada, konyol. Kan. Tuh diam. Kagak ada kan Amerika lawan Iron Man, mana ada Spider-Man? Ada terakhirnya. Ah enggak ada. Ada. Oh, ada trailer. Oh. Goblok. Ternyata dia udah nonton juga. Berarti tinggal dia doang nih yang belum. Parah lu. Ntar tuh ya ada yang pakai kostum yang black itu tuh. Asik. Waduh, iya keren banget. Lu balik bener lu. Kancemnya jelek banget. Jadi apa, Pak? Ini sudah touchdown ya. Udah touchdown. Nah ini kemarin gue mau bilang nih, lu buka lemari ya deh. Gue mau ngagetin lu, kok di entry ya? Gue gak tau. Tiba-tiba ada gituan. Ternyata gue gagal ya. Gue gagal, gara-gara si cumi asin ini. Gue trafiknya kan cuman wuh. Lu ibarat kepala butuh tiba-tiba keluar.
Jadi ini Moe katanya dia karena subscriber udah seceng dia mau giveaway guys. Dia sakit. Enggak tahu. Gua enggak. Lo kok ngakak? Belum. Emang subscriber udah berapa, Moe? 1.225. Asik. Gede kan lo. Jadi kita mau bikin channel wibu-wibuan. Asik. Jadi kita ini adalah tradisi Gema Show Indo dan krunya makan malam tengah malam. Mana jam berapa sekarang tuh? Ini namanya makan tengah malam. Nih Julius bagus kan sini. Ini makan malam, Pak. Makan tengah malam. Makan tengah malam. Bahasa Inggrisnya eat midnight. Oh, oke, kita makan dulu guys. Oke guys, by the way, kita habis makan. Nah ini tradisi habis makan malam ini kita jalan-jalan. Memang sudah begini kami itu. Wah anjing gelap. Langsung digelepin, Mac. Tunggu, Mo, HP gue mana, Mo? Gak tau. Oh tuh dia, orang lagi di charge, bego lu, Mo. Gue gak usah bawa jaket lah ya. Tapi gue dingin, Mo. Pakai jaket deh. Gak banget, sumpah. Oke. Pantes aja lu anjing. Oh iya, gua enggak bisa balas nyadar gitu ya. Lu udah punya ribut aja lah mau anjir lu. Tes, gua pinjem sendal dong. Mau nimpuk Moe. Lu ada sendal jepit enggak? Gua pinjem dong. Banyak. Tuh. Asik. Oke. Pinjem ya. Oke. Iya, yo, tapi gua ditutup. Lu bagaimana? Oke. Anjir, jadi di tengah bertiga nih. Di tengah ada gua, Ahon, sama Adi. Di belakang. Ini paling bukanya. Buka aja lu mau ngapain anjir. Jadi guys, di sini 5 km baru segitu. Kurang rapet, Di. Lampu mesti nyala. Mana? Kurang rapet. Eh, tunggu aja, bego. Biar dia buka tutup, buka tutup. Jadi nyalain ya. Kamu pinter loh. Lu gimana mau bego? Jangan dipencet chat. Berat banget stirnya jadinya. Berat dosa anjir. Nyadar sih yang nyetir sih sebenernya. Yang nyetir sih enggak. Sebelahnya itu. Jadi ini sebenernya ini syuting emergency. Ya dimatiin lo. Konyol lo, Bet. Ini gelap coy. Nah jadi nih Bet, gue mau ngajarin bikin tutorial. Cara bikin lighting yang no budget. Budget. Tinggal gini aja udah nyalain aja setting di mobil. Nyalain lampunya. Ini no budget, Bro. Yo, ini no budget. Nah, ini mau makan di mana sih? Kita mau makan di restoran Bu Iis. Oke, restoran Bu Iis. Jadi ini sebenarnya kalau di rate ini bintang 6. Sebenarnya ya. Bintang 6. Itu mesti di Evop. Apaan kecoa? Wah, sampai ada istana kecoa sih, gua balik lagi anjir. Jadi tuh restoran guys, di mana di situ ada namanya kayak Aura Kingdom. Cuman kalau dia kecoa kingdom. Ya kan berapa kecoa ya waktu itu kita makan itu anjir waktu hujan ya. Sekarang habis hujan anjir gua. Kokrace. Hah? Apa kokrace? Kokrace, kokrace, kokrace. Bagus coba lu. Gua mau masak nasi. Kita makan apa, Mo? Langsung saja. Lanjut makan kan? Makan lagi. Pertanyaan kalian jawab ya. Oke. Mulai dari satu. Oke, kalian dikasih pertanyaan, kalian jawab. Siap. Kamu ngerti enggak kalian jawab? Kamu rekam saya. Iya, saya rekam kamu juga. Saya kasih pertanyaan. Rektornya udah datang. Rektor universitas belum berdiri nih. Jadi, Pak, jenggotnya kok begetar, Pak? Apa nama presiden Ukraina? Kamu mau jenggot kan seperti yang ini? Yang pertama. Mau makan siapa? Jangan. Oh iya, salah jawaban. Jangan. Dia nanya presiden Ukraina. Hampir gua jawab Shevchenko. Shevchenko. Andrew Shevchenko. Ya, roti coklat siapa roti coklat? Gua coklat keju, coklat keju susu. Hah? Coklat, coklat doang enggak? Keju susu. Tomo. Mie kayaknya gua. Mie. Gua sih sama, Pak. Jadi lu maunya apa? Gua makan mie double, Pak. Indomie siapa? Indomie apa? Indomie rebus. Indomie telur rebus. Nah kan situ yang ngasih jawaban kita, yang pertanyaan kita jawab. Apa Indomie apa? Indomie telur hangat. Indomie telur rebus. Telur hangat. Telur hangat. Ya gua masa minta Indomie telur dingin. Tapi Indomie apa? Indomie telur. Indomie telur kornet internet dong. Oh ini, tolong.
frustasi. Nah, udah rusak kan. Dia ngeja aja enggak bisa lu sono. Lu nyuruh orang nulis orang buta huruf. Indomie telur aja tuh yang ada nono. Indomie rebus telur. Indomie rebus. Lu? Adi dulu. What yang double? Lu? Yang double. Emang begitu. Lu mau makan apa yang ngisi esai? Susu udah liat siapa yang mau. Dia kelihatan. Biar dia enggak biar dia bangun semalaman. Susu udah liat kan dia. Aduh, betul balik nih goblok. Kan ini kamera lu, anjing. Valtines. Valtines. Lu apa? Hah? Lu mau apa Valtines? Mau yang minum susu udah liar. Entar pas. Oh, Valtines ya, 4 ya. 1 2 3 4. Es teh manis. Aqua. Aqua manis. Aqua dingin. Duluin aja udah. Caos. Beginian lu mau disuruh minum. Tambah satu. Cap jempol lu. Lu mau apa? Iya gue es teh manis. Teh manis sangat, sorry. Ah, bodoh lah. Lu ngapain mau pakai es teh manis sangat? Lu kan udah manis. Orang lihat lu aja dia betes anjir. Dia betes kering apa basah, Pak? Kalau kita mau mesen air putih, kenapa ngomongnya aqua? Padahal belum tentu yang dikasih aqua. Padahal ada ntar dikasihnya ades, air keran, kan bisa jadi. Karena kalau kita ngomongnya mereknya, buat copyright. Apa hubungannya? Jawaban seorang YouTuber. Apa-apa endorse, dikit-dikit endorse, dikit-dikit endorse. Coba gua mau lihat rekamannya si Adi. Sama gua punya yang tripod berjalan bagusan mana yang kemarin? Ada tripod jalan impor, lokal sama interlokal ini. Ini aja di atas udah gelap-gelap semua nih, enggak beres. Jadi guys, ini adalah tongkrongan gue kalau gue ke rumah Jetes. Oh, gudut, look at the roti bakar with the meshes and a little bit of cheesy. Mantap ya. Gue sih enggak pernah cobain. Bodoh. Kamu tinggal di sini tapi enggak pernah nyobain, bodoh. Enak banget, bro. Tapi gua enggak makan dulu karena gua juga mesen Indomie. Jadi ini roti tuh ya. Ini roti ada kombonya. Lu harus makan Indomie yang anget dulu kayak Moe itu. Cuman Moe mesennya double anjir. Jadi lu mesti makan Indomie anget-anget dulu abis itu baru makan ini. Wah, gila. Okay, guys. Jadi ini by the way guys, di sini udah sampai di rumah Jetes. Jadi abis kenyang biasanya apa yang kita lakukan? Jadi ritual kita makan malam tidur. Orang-orang tidur. Kalau kita enggak, kalau kita nonton film horor, siapa yang teriak paling keras dia tidur di luar. Oke. Tidur di dalam kayak ini. Dalam lemari. Anjing dalam lemari tadi gua kaget banget anjing tuyul beneran yang muncul kampret tuh. Goblok. Jepang aja sih. Indon juga. Ya, apaan? Enggak itu. Itu. Ah, gua udah di sini apa-apaan lu? Udah dapet semuanya, udah bener lu di sono. Udah bener spot gua di sini. Sana enggak muat. Lu berdua malu. Tadi sempit tuh. Sempit banget tadi. Aduh. Tuh sempit banget. Ya banget ini memang. Sempit banget. Sempit. Enggak bisa, Mo. Lu enggak bisa di situ, Mo. Gimana nih? Kita tiduran. Ya, lu duduk depan. Mampus. The boy. Apaan tuh? Coba lihat. Ukuran lu 2 orang diangkat. Lu kayak Mr. Bean anjing. Satu bonekanya itu. Lu kan. Dia Teddy nih, sesame anjing. Elmo senyame. Senyame street. Nah, ini si The Boy-nya nih. The Boy. Spoiler mah. Sekarang lagi naik tangga di lukisan. Tandain dia. Spoilernya profesional. Spoilernya udah pro. Civil parahnya besok. Yang ngajak nonton ini siapa, Bahlul? Wow, udah main rekam. Udah bos. Mungkin main-main gini nih. Wow! Aduh, celana gue jatuh. Sayangnya bu,
bukan gue yang jadi penjaga. Terus kayak gitu disamperin bonekanya, Pak. Hah? Terus kayak gitu disamperin bonekanya. Kita ajak main Dota. Iya. Bonekanya si Brams kita ajak main Dota, iya, jadi kru. Jadi kru. Goblok. Lu bobo dog, kalau dia bobogon. Tinggal boneka. Oke okay guys, selamat pagi. Mungkin aduh anjing kaget gua. Sorry gua lagi Dota. Anyway guys, nanti kita akan nonton apa Bet? Civil War jam 12. Jam 12 ternyata ya. 12 lagi. Dan ternyata jam 2 ya, pokoknya gitulah. Pokoknya intinya yang jelas kita sebelum Civil War Dota dulu ya kan, enggak Abdol kalau enggak Dota. Bilang dong, panik bos. Lihat nih Moe main Mirana ya kan. Mirana pakai apa, Mo? Pakai apa? Dagu ntar ini. Dagunnya anjir, anjir, anjir. Bukannya bareng lagi lu, Mo. Oke. Okay. Oke okay, guys, anyway abis Dota kita mau mandi dulu. Oh. Nih guys, lu tau kan kalau gue love? Petak. Dah gue mandi, ayo mandi. Lu belum mandi, gue belum mandi. Lu mau mandiin? Iya, lu aja anjir. Jadi guys, gue abis mandi dan kita mau nonton Civil War. Tapi ada satu yang gue permasalahin guys. Ayo kita mau nonton Civil War. Ini ulang kadut pakai Superman. Lu apa enggak di-kick lu dari bioskop? Lanjut ke Satpam. Pengkhianatan dari Marvel ke DC ya kan. Oke, Mo. Jadi kita mau kemana nih? Kita mau. Gue udah nanya 3 kali hari ini. Bodoh, habis itu gue udah ngarkan. Kita mau ke luar sih ngerokok. Iya bener sih, mau keluar sih. Masa mau nonton di sini? Lu lagi. Okay. Tapi jangan ngerokok, ingat. Merokok tidak baik. Merokok membunuhmu. Karena gue enggak ngerokok. Iya betul, betul kan, gue setuju. Iya kan? Gue setuju. Iya sih, karena lu gak ngerokok juga. Coba kita tanya ke orang ngerokok yang mukanya kayak asbak. Oke nah, ya, oke kita siap-siap dulu guys, mau berangkat. Sampai ketemu di Gading. Gadingnya La Piazza ya? Gua La Piazza. Gading La Piazza, gue gak ngerti loh. Gue taunya Kelapa Gading 3. Taunya Kelapa Gading 3. Ini jadi 1, 2, 3 gue tau. Jadi La Piazza itu paling pertama. Oh gitu, yang ada pizza dong. Yang ada panggung. Oh. Ya udah ntar gue inget dah kalau udah sampai. Oke okay, guys, bye bye. Jadi kita mau kemana? dasar anak YouTube vlog ke vlog. Aduh. Oke, sekarang kita buat Nona. Nona besar. Nona besar. Abis itu kita ke Gading, ke Lapis ya. Ini kok gak nyampe-nyampe ya? Iya, orang gak ke jalan-jalan. Bodoh amat. Ribut aja, bro. Berarti ini gue langsung sini. Asik. Jadi ini seolah-olah kamera kayak ditaruh di kap mobil ya kan? Yo, iya. Jadi pas vlogging. Terus rem mendadak. Gugu, bro. Top jadi YouTuber. Oke, okay. Lu bet mencet apa bet? Bunyi bet. Ini tripodnya udah males jalan. Tripod itu bukan tripod jalan ya. Oke, sekarang kita akan menuju Nyonya Besar. Menyebut Nona Besar. Dan semua di bawah belum ya? Oke. Udah semua, enggak ada yang ketinggalan. Color lu ada di bawah, color. Color gua tinggalin biar kayak Edwin. Oh, gitu. Iya, jadi Edwin digantung sebelah kiri, gua sebelah kanan. Oh. Gue paling kelap cuci piring. Oke, untung gue udah bawa kolor gue. Oke, jadi aduh. Udah berarti ini gini aja lah. Oh iya berarti berarti okay, gitu guys. Ya ekstrim banget. Ekstrim banget. Nyetir ya, vlogging ya kan. Ya begini. GoPro gak bisa zoom ya. Jadi depan guys, nih gue gak kelihatan GoPro, gue gak berani ngezoom karena takut digetok. Jadi di depan gue ini ada orang kayak Gandalf guys. Gue pengen challenge Abed. Bet, bunyiin MP3 lagu Lord of the Ring. Sumpah, depan mau bawa apa tuh? Apa tuh? Harrier ya? Toyota Harrier yang bawa Gandalf guys. Aduh gue nyesel banget gak bisa di zoom GoPro. Masalahnya kalau gue kudanya diganti sama Harrier. Kuda putih. Jadi Harrier hitam. Tongkatnya mana tongkatnya? Itu di tangannya, makanya aduh gue masa takutnya, lah goblok itu tongkat lain, tolong. Enggak, gue nyesel banget gak bisa zoom nih. Gue masanya kalau keluar bawa GoPro kamera yang ada diremuk GoPro gue anjing. Kamu ngapain? Kita sudah tiba di Gading. Jadi di Gading ini ada mall, ada tempat makan.
Oke guys, sekarang kita lagi nonton Civil War dan tentunya gue gak mungkin rekam di dalam bioskop. And fair warning, scene-scene vlog setelah ini akan ada sedikit spoiler. Kalian sudah diperingati. Jadi ini adalah ekspresi orang-orang abis nonton Civil War. Senang dari pada maaf. Jadi lo ngeliatin siapanya nih di Civil War, jujur aja deh. Siapa tuh? Wanda. Wanda? Wanda, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson bukan Wanda, kalau Wanda yang witch. Wanda yang ngeluarin merah-merah. Ah lo bego lo. Scarlett Johansson. Berarti lo ngeliatin Black Widow ya? Black Widow. Janda hitam. Kan Black Widow. Kalau lu ngeliatinnya apa? Dari tadi belum ngeliatin Black Panther mulu. Lu tahu enggak selama pas scene Black Panther tuh yang pas kukunya kuku besi bunyi lu banget. Brrr. Gua enggak tahan. Turun sekarang kita. Hah? Turun. Wolverine pale lu kotak. Ya udah, ya udah sini. Gua paling nyilu banget scene ya pas yang gede ngeluarin kuku terus ke besi. Brrr. Kalau lu, sindang apa? Oh, sindang ngabul ya? Ngabul. Sindang gua. Gua gak ngomong, gua gak ngomong. Kalau dia nih guys, jadi Jetes itu kayak tuh pas yang Ant-Man masuk ke badan Iron Man. Asik. Kocak banget sih. Gede banget ya. Siapa kamu? I'm your conscience. Aku adalah hati nurani. Gua gak tahu. Padahal tadi kalau misalkan bakal ada ending lagi Spider-Man. Ada dua. Jadi endingnya itu selalu scene di bagian film berikutnya. Kan yang pas tadi si Bucky ketangkep tuh, itu kan scene di Ant-Man. Di Ant-Man yang setelah kredit. Ini ya, berarti ada Avengers kedua ya. Lagi tuh mah. Avengers kedua Civil udah. Kedua. Nggak ada Civil War kedua, Beko. Entah gue yang main. Jadi kalau ini gelap banget nih. Pada mangan war. Agak gelap guys, karena gue lupa setting GoPro tadi yang jelas. Kalau gue demen banget scene di mana pada saat Spider-Man-nya muncul, itu yang paling gue demen. Pokoknya begitu ada Queen langsung tahu, wah siapa lagi superhero dari Queen ya kan. Kalau bukan ini Peter Kundan. Artis cakep gue ditonyok-tonyok. Iya, gue geli banget, nyilu banget. Gue nyilu banget sumpah pas jadi kuku pas kuku terus ke besi. Aduh, banget gue bilang nyilu anjir. Cuma ngegigit lidah aja. Ngegigit lidah ya, itu berarti nyilu. Oke, by the way, si Jetes gak bisa lama-lama karena dia ada kondangan. Ini pamit dulu mau kondangan. Tapi gelap banget. Gelap banget. Tas woi. Oh iya tas. Lu mau ini. Bawa beda gundul. Iya enggak nyala. Nonton Insidious bareng. Hah? Insidious yang baru. Insidious yang baru bareng harus nonton lagi sama Chris, tar mungkin. Ini baru terang bed, muka lu baru kelihatan bed. Oh gitu. Baru muka lu kelihatan. Tengah tahun. Iya. Tas doang. Oke, okay, thank you. Ini mau di giveaway buat gua. Oh, mau di giveaway ya. Hebat. Oke, okay, bet bawain dulu bet, bentar bet. Oh. Jadi gitu. Bukan balik. Oh, iya lu balik ya? Iya. Bego lu, berarti Adi yang bawain. Ya udah, Abet balik, JTS juga balik. So, guys. Jadi kita sampai ketemu lagi di next vlog ya. Pulang. Di dunia lain karena gelap, Pak. Jadi gua mesti pakai lampu HP. Oke, okay, guys, sampai ketemu ya, guys. Habis ini gua makan dulu, ha? Makan dulu? Ya udah. Lu mau makan kan lu? Iya. Gua mah tahu lu mau makan. Iya, gua mau cuma makan doang. Ah, kentong air. Oke, okay, bye bye. Kebun gua nitip dulu ya. Oh iya. Kira-kira mau diapain dia? Tukang kebunku penuh dengan buaya. Oke, okay, ya udah. Oke, okay, jadi kita udah sampai di sini loh. Kok tapi di rumah saya ada dia? Iya, saya diculik, Pak. Enggak tahu ya. Kamu diculik ya? Jadi sebenarnya lu tahu enggak ngapa tadi gua ajak dia juga sebagai nginep? Alasan satu pengen bikin video. Alasan dua tadi gua mesen Uber. Dapetnya cewek, iya. Yang nelpon cowok, gue takut mau ikut mau, gue bilang ikut mau temenin gue balik mau ah gue takut, ternyata itu akun istrinya emang baru buka dan dia emang lagi nyoba akun istrinya yang baru untuk aktifin. Ngeri banget gue sampai takut, taunya ternyata orangnya asik ya mau ya. Tapi awal-awal serem ya, pas ditanya kerjanya apa, saya bagian kerjaan peti mati. Iya, serem iya, amat, serius, serem amat. Ternyata dia maksudnya berhubungan dengan asuransi yang nyediain peti-peti mati yang bagi orang non muslim. Baru ya itu pas ngomong ternyata seru juga ya mau ya, ternyata orangnya asik. Iya, langsung gue bintangin 5. Oke, okay. Anyway guys, thank you banget udah nonton vlognya. Mungkin agak sedikit panjang seperti yang gue bilang karena gue nggak tahu karena ini belum diedit. Ntar pas udah diedit baru tahu berapa panjang. Jadi gimana sih Civil War? Good. Asik, good. Especially Spider-Man. Especially Spider-Man. Jadi kamu mihak siapa?
Captain America apa Iron Man. Iron Man. Spider-Man enggak ada timnya apa kamu? Tim Spidey apa? Pokoknya stay iron. Stay iron. Saya Stark. Stark is the best. Bodoh. Oke, okay, anyway, guys, thank you banget, sampai ketemu di vlog berikutnya, guys. Thank you banget thank you banget udah nonton, guys. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Bagi yang subscribe, sampai ketemu di video berikutnya, guys. High five.